Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di kesempatan kali ini saya ada project untuk mendekor sebuah kamar kos-kosan yang ukurannya itu 3x4 meter, yang berada di Adiarsa Barat, Kabupaten Karawang. Halo, saya Valentina Dewi, saya pemilik Ruko Chelsea. Di sini saya berkeinginan untuk merenovasi kamar kos Chelsea menjadi nuansa yang baru dengan warna yang baru, dan saya di sini mau minta bantuan kepada tim Ir Gallery untuk mengeksekusi kamar kos Chelsea. Jadi masalah yang saya dapat di kamar kos-kosan ini yaitu ada beberapa tembok, sisi temboknya itu mengalami pecah-pecah yang sampai mengakibatkan cat awalnya itu terkelupas, mungkin karena lembab. Jadi saya dan tim itu sebelum mengecat itu saya harus mengelupas dulu atau mengkerik bagian-bagian yang lembab tersebut. Sembari juga tim saya mengerjakan itu, saya mencari tema yang pas untuk kamar tersebut. Jadi saya coba dulu untuk men-sketch-sketch gitu di komputer, dan ada beberapa desain yang saya ajukan ke klien. Ternyata ada satu yang klien suka dari desain saya itu, dia nuansanya itu semi-industrial. Nah, setelah temanya sudah ditentukan dan estimasi budget dan proses pengerjaannya sudah sesuai, sekarang waktunya kita menuju ke proses pengerjaannya. Jadi untuk menciptakan nuansa semi-industrial di kamar ini, saya menggunakan 4 warna cat, yaitu abu-abu tua, muda, putih, dan hitam. Jadi saya menggunakan itu secara sistem layer. Jadi catnya itu di pertama itu dilapisi putih, lalu diberikan hitam tapi secara nggak beraturan gitu, di random aja. Lalu kemudian kita berikan abu-abu tua dengan menggunakan kuas roll secara nggak beraturan. Jadi nanti hasilnya itu seperti semen ekspos. Jadi untuk sisi di tembok kamar mandi itu saya berikan dia nuansa seperti bata merah ya, tapi menggunakan cat kan. Di sini juga untuk setara untuk kamar kos-kosan, untuk bata tempel itu menurut saya itu mahal. Jadi saya sistemnya untuk memberikan nuansa bata menggunakan cat warna orange.
Nah, setelah semua sisi dari kamar sudah dicat sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan desain yang kita buat di sket tadi, kemudian saatnya kita pemasangan furniture dan beberapa pajangan dinding. Oh ya, sekedar informasi untuk kalian yang lagi butuh pajangan dinding atau semua yang berkaitan dengan room decor, kalian bisa pesan di Ear Gallery. Ini saya lagi buat websitenya, di situ nanti ada beberapa katalog dan Instagramnya juga lagi proses pembuatan. Jadi kalian mau pesan apapun di situ bisa custom juga dan kita bisa mengirim ke seluruh Indonesia. Dari hasil dekorasi ini saya sangat puas sekali karena ini benar-benar di luar ekspektasi saya. Benar-benar memberikan nuansa warna yang baru dan kemudian saya coba iseng-iseng untuk memposting ke media sosial dan langsung ada yang membooking. Saya sangat bersyukur sekali kepada tim Ear Gallery yang telah membantu saya untuk merenovasi, merubah nuansa baru, merubah penampilan baru dan sukses buat tim Ear Gallery. Oke, mungkin cukup sekian dulu video di kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian punya saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa like-nya, subscribe-nya yang paling penting. Kalau kalian pengunjung pertama, kalian harus subscribe dulu agar berlangganan dan tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Saya Ruwan Dirgantara, sampai jumpa di video berikutnya.